Hari ini kita akan belajar tentang cara menentukan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat. Ini adalah materi kelas 6, tapi telah diajarkan di kelas 4 dan kelas 5. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Kak Sarah memiliki 6 soal. Kita diminta untuk menentukan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ini mudah sekali. Baiklah, langsung saja kita ke nomor 1. Nomor 1, 6.0. 6 adalah bilangan bulat positif. Ini letaknya ada di kanannya 0. Ini letaknya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di sini. 6 ada di kanannya 0. Berarti 6 lebih besar daripada 0. Nomor 2, negatif 6.0. Negatif 6 adalah bilangan bulat negatif. Ini letaknya ada di kirinya 0. Ini letaknya ada di negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Ada di sini. Negatif 6 ada di kirinya 0. Berarti negatif 6 lebih kecil daripada 0. Nomor 3, 6.-6. 6 adalah bilangan bulat positif. Ini letaknya ada di kanannya 0. Ini letaknya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di sini. Negatif 6 adalah bilangan bulat negatif. Ini letaknya ada di kirinya 0. Ini letaknya ada di negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Ada di sini. 6 ada di kanannya negatif 6. Berarti 6 lebih besar daripada negatif 6. Nomor 4, 7.0. 7 adalah bilangan bulat positif. Ini letaknya ada di kanannya 0. Ini letaknya ada di 1, 2, 3, 4, 5. Ini letaknya ada di sini. 7 letaknya ada di kanannya 0. Berarti 7 lebih besar daripada 0. Nomor 5, negatif 7.0. Negatif 7 adalah bilangan bulat negatif. Ini letaknya ada di kirinya 0. Ini letaknya ada di negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Ada di sini. Negatif 7 ada di kirinya 0. Berarti negatif 7 kurang dari 0. Nomor 6, negatif 7.7. Negatif 7 adalah bilangan bulat negatif. Ini letaknya ada di kirinya 0. Ini letaknya ada di negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Ada di sini. 7 adalah bilangan bulat positif. Ini letaknya ada di kanannya 0. Ini letaknya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di sini. Negatif 7 ada di kirinya 7. Berarti negatif 7 kurang dari 7. Berarti bilangan bulat kalau ada di sebelah kanan, maka itu lebih besar. Bagaimana, cukup mudah bukan untuk menentukan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat?
Ini sangat mudah. Oke, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.